Halo Bunda, penelitian tentang memperbesar probabilitas hamil masih terus dilakukan. Meski belum dapat dibuktikan pasti, banyak ilmuwan meyakini posisi tidur setelah berhubungan seksual dapat memperbesar peluang pembuahan. Di video ini kita akan membahas pentingnya memperhatikan posisi tidur setelah berhubungan seksual serta tips-tips lainnya. Lalu apa benar jangan buang air kecil setelah berhubungan agar hamil? Tonton video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Pentingnya posisi tidur setelah berhubungan intim. Perjalanan sperma adalah perjuangan yang berat. Ini adalah pertempuran melawan arus di mana hanya yang terkuat dan tercepat yang berhasil mencapai sel telur. Perjalanan ini bisa memakan waktu dari 45 menit hingga 12 jam, tergantung pada berbagai faktor. Oleh karena itu, tetap dalam posisi yang dapat mendukung proses ini, segera setelah berhubungan intim dapat membantu meningkatkan peluang pembuahan. Penentuan waktu yang tepat, kesehatan kesuburan, kualitas sperma, dan bahkan posisi tidur wanita setelah berhubungan intim berpotensi mempengaruhi proses pembuahan ini. Peran gravitasi dalam membantu pergerakan sperma. Walaupun ilmuwan belum memiliki bukti yang kuat untuk mengonfirmasi hal ini, namun teori ini tetap bertahan dan didasarkan pada gagasan bahwa posisi tertentu dapat membantu sperma dalam perjalanannya menuju sel telur dengan memanfaatkan gravitasi. Keyakinannya bahwa posisi tertentu dapat membantu sperma berenang ke atas dengan menjaganya di dalam vagina dan rahim lebih lama, memanfaatkan gravitasi untuk mendukung perjalanan menuju sel telur. Berbaring minimal 20-30 menit setelah berhubungan. Setelah berhubungan intim, biasanya dianjurkan untuk berbaring setidaknya selama 20-30 menit. Logika dibalik ini adalah untuk membantu mencegah cairan mani yang mengandung jutaan sperma mengalir keluar dari vagina. Dengan tetap horizontal, gravitasi dapat membantu menjaga cairan mani di dalam vagina, sehingga meningkatkan kemungkinan sperma mencapai sel telur. Ini adalah praktik sederhana yang tidak memerlukan peralatan atau upaya khusus, menjadikannya rutinitas yang mudah untuk diimplementasikan. Mengangkat kaki atau menggunakan bantal di bawah panggul setelah berhubungan. Praktik lainnya setelah berhubungan intim yang sering disarankan adalah mengangkat kaki atau meletakkan bantal di bawah panggul. Posisi ini diyakini akan lebih membantu sperma dalam perjalanannya menuju sel telur, memanfaatkan gravitasi tentunya. Meskipun efektivitas posisi ini masih belum terbukti secara ilmiah, ini adalah praktek yang mudah diadopsi dan berpotensi meningkatkan peluang pembuahan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Menunda buang air kecil setelah berhubungan. Buang air kecil segera setelah berhubungan intim berpotensi mengeluarkan sebagian sperma dari vagina. Oleh karena itu, bisa sangat membantu pembuahan jika Bunda menunda ke kamar mandi selama beberapa saat. Tentu saja penting untuk menjaga kesehatan saluran kemih, karena infeksi saluran kemih dapat berdampak negatif pada kesuburan. Itu tadi teori dan tips posisi tidur yang baik setelah berhubungan intim agar lekas hamil. Apabila Bunda tertarik dengan info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.